Halo semuanya, saya Divi, saya salah satu pasien Relax Smile JSC Kedoya. Saat ini saya adalah seorang karyawan swasta. Setiap harinya aktivitas saya itu lumayan jauh, rumah di Bogor, kemudian bekerja di daerah Jakarta Selatan. Jadi aktivitas tersebut dengan saya memakai kacamata, minus saya -9,5. Untuk kanan, minus mata kiri saya -7,5. Jadi ketika melakukan aktivitas dari rumah sampai ke kantor itu lumayan terganggu. Terganggu dari sisi -9,5 itu lumayan berat di mata saya, terutama di hidung saya. Jadi mulai mencoba mencari tahu gimana sih caranya supaya bisa terbebas dari kacamata. Karena saya punya aktivitas lainnya seperti berolahraga. Jadi ketika lari, kemudian bermain basket, nah itu terkadang menyusahkan saya pada saat melakukan aktivitas tersebut. Nah, saya cari-cari di internet, ya ketemu. Ternyata di JEC ada salah satu prosedur yang namanya itu Relax Smile. Jadi prosedur tersebut pertama diinformasikan oleh tim dokter di JEC, satu aman, kedua minimum invasif, kemudian waktu penyembuhannya juga tergolong lebih cepat. Di situ setelah saya berkonsultasi dengan para dokter di JEC, sebenarnya ketika saya melakukan riset lah, namanya riset itu, jadi saya lihat-lihat dulu di internet proses apa sih yang bisa menghilangkan kacamata ini. Ternyata ya tadi ada LASIK, ada Relax Smile. Relax Smile tadi jauh lebih cepat dari sisi pemulihan, kemudian prosesnya juga lebih cepat. Dan kenapa saya pilih JEC? Karena pertama dokternya ternyata sama hebatnya, sama bagusnya. Kemudian yang paling penting teknologinya adalah teknologi yang terkini dan juga yang terbaik. Jadi pada saat waktu konsultasi, saya melihat dari sisi dokternya memberikan penjelasan yang sangat baik, kemudian menenangkan dari sisi saya karena yang namanya tindakan itu rasa panik atau rasa gugup. Tapi karena dari tim dokter dan tim medis di JEC itu memberikan penjelasan yang baik, saya dan keluarga menjadi jauh lebih tenang. Pada saat proses juga di ruang tindakan itu, dokternya juga dengan sangat ramah dan baik memberikan informasi, arahan yang mudah dimengerti, sehingga pada saat proses berjalan sebenarnya nggak kerasa. Pada saat dikatakan tolong tahan 10 sampai 0, kemudian tiba-tiba sudah selesai pak prosesnya, itu saya langsung takjub. Wah, ternyata tidak selama yang saya pikirkan, karena pada saat proses ya tadi dengan adanya arahan yang baik dan juga dengan tim yang luar biasa kooperatif, saya sebagai pasien sangat merasa nyaman dan terbantu. Perasaan saya ketika sebelum Relax Smile dan sesudah Relax Smile jauh berbeda. Ketika sebelum itu nggak nyaman. Setelah Relax Smile, saya merasa sangat nyaman. Pertama, saya melihat jelas. Yang kedua, pada saat bangun pagi semuanya lebih terang. Kemudian tidak ada lagi yang namanya itu buram kabur, itu sudah hilang semuanya. Aktivitas hari-hari untuk saya coba sepeda statis aja itu, keringat jatuh itu aja tidak ngerasa ganggu. Jadi secara keseluruhan perasaan saya sangat bahagia, dan yang kedua ya saya sangat senang bisa bebas beraktivitas tanpa ada ganjelan di muka dan di mata. Ini saya mungkin bisa menyampaikan informasi sebagai salah satu pasien tindakan Relax Smile di JEC. Jadi bagi siapapun yang memang saat ini merasa terganggu dengan memakai kacamata, apalagi yang minusnya tinggi, atau mungkin ada teman-teman saya juga, adiknya teman saya lah, dia mereka mau melakukan sekolah kedinasan, mau masuk polisi, mau masuk tentara, dan lainnya, itu mungkin bisa melakukan tindakan Relax Smile di JEC untuk bisa bebas beraktivitas kembali tanpa kacamata dan juga tanpa ada rasa takut. Kenapa? Karena dokter di JEC adalah dokter yang terbaik, kemudian teknologinya juga teknologi yang terbaik. Jadi pesan kepada teman-teman semua, ayo gak usah takut, datang aja dulu konsultasi dan nanti akan dipandu dan juga dibantu oleh dari dokter dan tim medis di JEC. Terima kasih semuanya.